aku, siapakah kita sesungguhnya? Apakah kita hanya manusia yang sibuk dengan topeng-topeng, ingin terlihat baik di hadapan setiap manusia, sementara kita berkhianat dan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita hanya manusia yang sibuk dengan kebendaan-kebendaan, di mana kebendaan-kebendaan itu membuat kita kikir dan syirik, dan kita tidak tahu bahwa kebendaan-kebendaan itu akan segera kita tinggalkan? Sementara apa yang akan Allah pandang dari kita? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum wa lakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang rupa dan hartamu, tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang hati dan amalmu. Maka saudaraku, perbaikilah hidup kita ini. Bagaimana supaya perkara dunia ini menjadi ringan kepada kita? Maka sertailah taat dan takwa kepada Allah dalam jiwa kita. Maka sibukkanlah setiap hari kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikanlah setiap harta, benda, kedudukan, pangkat dan jabatan menjadi wasilah kebaikan kepada sesama makhluk untuk mengajak taat dan takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah perintahkan kita untuk tampakkan dunia, untuk membuang keduniaan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya dunia ini cukup dalam genggaman kita, tidak masuk ke dalam hati kita, karena dunia majra'atul ibadah, dunia adalah ladangnya ibadah. Jadikanlah perkara dunia ini sebatas keperluan, jangan sampai tertukar dengan maksud hidup kita di dunia, yaitu untuk mengenal daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku, belajarlah kita untuk selantiasa bermujahadah atas segala hawa nafsu di dunia ini, demi untuk mendapatkan sifat taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.